yang miskin itu bukanlah dia yang memiliki sedikit, tetapi dia yang lebih haus. Seneca. Ya, ya. Jadi teman-teman sekalian, pernahkah kalian merasa gelisah terhadap sesuatu yang belum tentu akan terjadi pada Anda? Atau mungkin kalian juga merasa gelisah akan masa depan kalian, atau tentang persepsi orang tentang kalian yang sampai biasanya kena mental gitu. Nah, jika iya, tonton video ini sampai dengan selesai. Ketika ekspektasi kita itu lebih besar daripada realita, maka hasilnya adalah kecewa. Sementara, kalau ekspektasi lebih kecil daripada realita, maka hasilnya akan bahagia. Dengan memperbaiki nalar, kita mampu mengendalikan perilaku kita dalam menghadapi segala macam peristiwa-peristiwa kehidupan yang terjadi.